ada Cepu yang menelpon katanya nanti TKP kita semua malam ada di sekarang di rumahnya Pak Tin ya. Oh yang TKP di Jalan Balana, Balana itu. Balana itu. Balana, ya? Di sini. Ah. Pencurian laptop dengan HP. Saya mendapat informasi dari salah satu anggota saya terkait munculnya tersangka pelaku pencurian kekerasan. Kalau begitu kumpulkan anggota, APP singkat, lalu kita meluncur ke TKP. Ya. Karena dia informasi dari itu katanya dia baru terbang. Oh ya. Sekarang lagi istirahat. A1 di sana. Siap. Oke, langsung. Berdasarkan informasi dari anggota, tersangka ini dalam melakukan aksinya cukup lihai, di mana tersangka ini tidak segan-segan melakukan atau melukai para korbannya. Informasinya tersangka itu kapan dia tiba dari Yanopasar? Katanya itu baru sekitar 1 minggu. Kalau menurut pantauan sepuh dan itu anak sering keluar tengah malam. Lagian kadang-kadang musim kalau hujan dia keluar. Ada kemungkinan dia keluar. Tapi coba Pak, hubungi anggota di lapangan, untuk A1 kan yang TSK kita. Saya sudah suruh anggota 2 orang ke situ, nanti pantau dia di gerak-geraknya, sampai keluar. Okay. Saya coba telepon dulu. Setelah mendapat info yang valid dari anggota, saya bersama anggota menuju ke salah satu rumah yang diduga tempat keberadaan tersangka. Menjebar. Geledah dulu. Kasih duduk. Duduk. Kenapa dia, Pak? Saya nggak tahu, dia baru tiba ini dari Kalimantan. Iya. Jadi selama ini anak bapak melakukan pencurian, iya. Kan? Iya. Melakukan pencurian. Berapa hari di sini nih, Pak? Baru 3 hari, Pak. Oh, 3 hari. Iya. Coba anggota yang lainnya geledah cari, jangan sampai ini kan. Ternyata keluarganya tidak mengetahui sepak terjang tersangka ini. Sepengetahuan keluarga tersangka bahwa tersangka ini keluar kota untuk bekerja sebagai buruh harian. Tunjukkan di mana? Apa-apa saya modus semua apa kau? Kau bawa bari biasa? Hah? Ini badimu? Hah? Ini biasa kau pakai? Di mana-mana saja TKP-mu. Semua. Ah, santernya di mana lagi? Di mana lagi? Apa-apa saya kok curi? Laptop. Saya pribadi menyayangkan perilaku tersangka ini karena tersangka ini tergolong masih muda dan tersangka ini juga adalah tulang punggung di keluarganya. Sebelumnya kau pernah dihukum tuh? Iya, Pak. Kasus apa dulu? Pencurian. Pencurian apa? Laptop, HP, uang. Hah? Apa lagi? Laptop 3 kali, uang, HP. Rumah itu kok masuk? Iya, Pak. Oke. Sekarang, Pak, saya bawa ini ke manakannya, ke kantor dulu. Nanti Bapak menyusul ya. Oke. Setelah tersangka ditangkap, kemudian dilakukan interogasi dan mengakui bahwa telah melakukan beberapa pencurian di beberapa tempat, saya bersama anggota melakukan pengecekan TKP. Mas sudah berapa hari datang sini? Terima kasih, Sar. Sudah 3 hari. Kau dari mana? Dari Balikpapan. Coba tunjukkan TKP-nya di mana dulu nih? Ke Balana dulu. Di Balana di mana? Di setelah kau lepas di mana-mana saja kau melakukan? Di Santaria. Di Balana di mana lagi? Pasar Terwisi mana lagi? Veteran jalan Veteran atau jalan Bokaraeng? Jalan Veteran sama Jalan Bokaraeng juga. Berarti TKP yang berbeda. Ya?
Sudah berapa kali kamu melakukan kira-kira? Oh jujur? Iya. Hah? Iya. Yang terdekat dari sini di mana? Manana? Habis itu kita kemana lagi? Kau masuk ke rumah kah yang di Balana itu? Atau Jamret kok? Yang di Balana itu siapa? Rumahnya omnya kah? Gak apa-apa tuh. Assalamualaikum. Anto. Di mana kopernya mencuri? Di sini. Di mana tempatnya? Di mana kamu itu? Posisinya itu barang di mana? Sama siapa kau? Kapan? Kapan? Bulan 4. Bulan 7? Iya. Oh iya. Posisi barang di mana? Di sini. Berapa apa-apa yang kau ambil di situ? HP. HP di sini. Berapa biji? 2 atau 3? 2. Nah, saya sempat ketemu dengan korban. Di mana korban tersebut membenarkan bahwa memang telah terjadi pencurian HP. HP itu yang hari ini? HP mana? Yang lipa sama HP warna apa itu? Silver. Silver. Kalau HP warna apa? Putih. Putih. Kapan kejadiannya itu? Setelah pas puasa. Oh, sementara puasa iya. Pada saat itu? Terus kapan kau ketahui bahwa HP itu sudah hilang? Pas bangun, pas saya cari. Sudah bangun, sudah punya masjid. Pada saat itu kau tahu tidak siapa yang masuk di situ? Saya keluar tanya mama saya pak, dia bilang mama saya masuk. Jadi terus saya cari di belakang tidak ada, di sebelah juga tidak ada. Memang mandi sering di sini kan? Iya. Ada uang keluar ke dengan dia? Tidak ada. Cuma sering main sering di sini. Setelah pengecekan TKP, tersangka ini berusaha untuk meloloskan diri. Sehingga saya memerintahkan kepada anggota untuk mengambil tindakan tegas. Saya sangat menyayangkan tindakan tersangka karena dari awal kita kooperatif untuk melakukan pemeriksaan, namun entah apa yang dalam pikirannya sehingga dia berusaha untuk melarikan diri. Tadi setelah kita pengembangan, tersangka ini berusaha untuk mengelabui anggota dan berusaha melarikan diri sehingga anggota saya perintahkan untuk mengambil tindakan tegas, yaitu melakukan pelumpuhan tersangka. Setelah kami mengamankan tersangka, kami pun mengembangkan terus perkara ini sehingga kami bisa menangkap para pelaku-pelaku yang disebutkan oleh tersangka.